Ya 2 tahun lagi, setahun 2 tahun bisa mas? Bisa, setahun 2 tahun bisa. Selama bunda fokus. Gue lagi. Nah iya. Thanks on. Kita udah sampai di Lumiere, Bandung. Jalannya enak. Weh, mantap tuh. Bener-bener tengah kota guys. Jadi guys, ini di kantornya Agate, ini partner kita di Asik. Kemarin yang bikin congklak dia dan beberapa project nanti ke depan dia semua yang bikin. Sekarang kita lihat kantornya, kita diundang ke sini guys. Hai, saya ketemu ya. Halo. Hai, saya ketemu. Ini mau bikin itu ya? Ada serial sensor gitu. Oh iya? Jadi memang jadi permanen experience center. Oh, itu bikin ya? Teman orang itu ada gas yang masuk ini, harusnya nanti bisa coba. Ini gak tau udah siap. Jadi masuk gak? Masuk ke avatar? Oh enggak. Oh, punya avatar? Main aja. Halo, halo, kenal. Jenny. Seru ya kantornya? Pasti. Aduh, lucu banget. Iya. Kalian yang main game, dia main lagi seneng main apa tadi sih? Main apa? Genshin Impact. Iya. Siapa namanya? Ayo kembali ke kumpul. Habis gathering tapi yang lain pulang. Bikin game di sini. Ini yang bikin game. Ini orang tandanya yang bikin game lu. Iya, tandanya yang bikin game. Kita ditagih semua panjang siang ini. Kita opening kantor ini 2019 juga ada Pak Rival Kamil. Oke. Wah. Wah, keren kantornya. Thank you. Kayak gini Lex kantor itu Lex. Apa mas? Kayak gini kantor itu harus. Sabar. Ntar kita bangun di Kambun. Tapi bener Lex, kita harus mimpi dulu kerja kayak gini. Emang iya harus. Ya kalau di Jakarta di selatan ada. Harus bisa itu. Ya 2 tahun lagi, setahun 2 tahun bisa mas? Bisa, setahun 2 tahun bisa. Selama bunda fokus. Gue lagi. Bunda fokus pasti jadi setahun kita punya gedung begini ya. Nih. Ini apa ini? Ya jadi kan masa guna sih ya, dari mulai kita bisa mapping casual di sini. Terus bisa ada kayak film-film itu ya. Yang kita bikin itu anak-anak yang kantor-kantor startup di Amerika. Kayak gitu kan? Jadi kan kita, karena kan kalau creative work itu kan gak bisa terus-terusan. Gak bisa. Creative work harus kita. Berapa jumlah orang? 250. Pegawainya 250 ya? 4 jam di situ. 250 pegawainya ya? Ini pada masa ini ya? Kita WFH dari sejak 2 tahun yang lalu. Pasti baru ini didatangi anak kecil ya? Jarang sih. Aduh, gemes. Bisa buat senam. Iya bener, jadi kan awalnya kita suka ada yoga, Muay Thai gitu. Bisa buat senam.
Karena ini tempat gaming room. Arsi mau main di sini ya? Oh, streamingnya di sini. Iya. Cuma kalau company event sih. Mas Sana kangen studio musik kalau gini ya? Iya. Dia udah lama nggak bikin musik kayak gini. Lama banget. Terakhir kapan, Bun? Ih, tahun yang lalu. Tadi lagi ada pateri, ini malesnya nggak mantap. Bikin musiknya males. Males. Biasanya muter bikin musik. Kembali lagi. Ayo guys. Inilah kotaknya di sini. Pabriknya. Pabriknya di sini. Iya, pabriknya di sini. Tapi orang-orangnya pada kerja ya? Dari rumah ya. Wow. Komputernya udah bentuknya udah lain. Ini siapa? Oh, beda. Jadi ini ada beberapa komputer yang dibawa pulang ke rumahnya ya? Rumahnya juga ya, karena ada dari rumah. Wah, keren banget ya. Thank you. Ini bisa jauh lebih keren lagi kalau nanti kita semakin bisa. Amin. Ini punya konsorsium. Iya, jadi kita ada founder, ada beberapa angel investor juga. Okay. Sama kita ada institutional investor juga. Ini kita berdua founder juga. Modal sendiri. Berarti kalian awal berdua. Modalnya 130 juta. Kamu berdua. 2009 kan? Baru ada 18. 18. 18 ya. 130 bagi 18. Aduh, kecil banget. Modal kantor kuliah lah ya. Iya. Habis buat sewa kantor. Ntar 5 tahun lagi gedung AGT baru, sini gedung asik baru. Amin. Itu maunya aku. Ya, jadi kita juga gampang nanti kalau Gak boleh gak berinovasi. Ya harus lah. Bener-bener gak boleh berinovasi. Ini dapet bintang game, main Roblox terus. Iya, bintangnya Roblox sama Minecraft. Ayo guys. Ayo. Berarti udah ke bawah ya? Ke tempat kamu ya? Iya. Ayo, kita mulai yuk. Sini ada ruang kerja juga sih. Ini ruang apa ini? Ruang kerja. Ruang VR-nya. Oh, memang bedanya mungkin lebih apa ada bedanya antara yang beda tim. Iya. Beda tim ya. Beda tim. Jadi ini yang game mobile. Oh. Ayo sekarang ke bawah ya. Yuk. Elek. Guys, kita udah selesai gathering, masih sempat mampir ke Agate karena Agate adalah partner kita untuk bikin games di Token Asics. Dan alhamdulillah, bukan hanya games asli Indonesia, congklak yang dan lain-lain, kita bikin game yang bikin sesuatu lagi yang lebih seru lagi, yang lebih heboh lagi. Karena ide awal dari kenapa kita mau bikin Token Asics itu kan memang karena Mas Anang pengen bikin pasar NFT itu dan banyak hal tentang musik dan lain-lain ya. Nah, games itu lebih karena anak-anak suka main games dan pengen orang-orang kan banyak game-game di luar, pengen juga mereka belajar game-game yang buatan asli orang Indonesia gitu. Nah, mudah-mudahan semuanya bisa lancar dan abis itu baru kita mau ke Lumiere Bandung. Akan dulu ya guys. Guys, kita udah Mas Anang masih meeting sama Agate, tapi kita harus ke Lumiere karena waktu sudah mepet juga. Jadi kita mau jalan dulu ya. Yuk.
Iya juga pernah ngompol. Iya,
Tapi ada masih ngumpul. Kita lagi ngumpul. Aku malu sekali ya. Ngumpul. Siapa yang paling suka jahil? Lama. Oke guys, kita mau lanjut perjalanan kita dulu ya guys. Asik ngantuk tuh. Itu karsi kasihan tuh capek. Ditutupin dong. Jalan-jalan kemana dek? Jalan-jalan terus ke kuburan. Terus? Abis itu orangnya lihat pada kepala, dia tenteng di tas. Dia nggak tahu itu kepala orang. Dek. Malah dimainin basket. Sama orang dua itu dimain basket. Pas dia jalan, dia ikutin jalan. Muter-muter kepalanya. Kepalanya doang? Tiba-tiba dia lihat belakang. Tiba-tiba masih di keranjang basket itu. Kepalanya? Terus? Abis itu dia lari dong. Lari kemana? Tempatnya di pohon. Tapi di sebelahnya tiba-tiba masih ada mukanya itu. Tapi ada muka kotak itu. Karsi jatuh. Tempatnya gak disemak-semaksa. Habis itu orang itu ngumpet di semak-semak. Dia balik lagi ke bioskop. Dia ke bioskop kan pas gak ada orang. Akhirnya pas gak ada orangnya itu, dia pocong. Banyak tuh masih aneh. Habis itu pong-pong yang seru deh. Ya, gak seru nih, kasih tau ya. Coba, ya lanjut lagi. Ayo lagi deh. Gak mau ah. Habis itu ada kursi yang belum dipakai. Dia lihat kursi itu dong. Cuma ya jadi kepompong. Terus kepalanya juga dimainin tenis. Ya. Terus? Abis itu, dia makan di rumahnya main laptop. Tiba-tiba kepalanya malah nempok ke tembok. Oh. Dia. Hah? Tembok? Itu jatuh ke kepala orangnya itu. Ya Allah. Abis itu, gila-gilat. Ini apa sih? Terus taunya? Tau-taunya apa deh? Tau-taunya gitu. Gila, iya. Kayak hangat banget, asun. Oke guys, asyik capek banget. Asun sih, guru ya. Bye.